Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Abijam Channel seputar pangkas rambut. Baik, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya memotong rambut sendiri, guys. Bagaimana langkah-langkahnya? Simak terus, tonton terus videonya, guys. Dan jangan lupa diklik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya, guys, supaya dapat notifikasi pertama saya upload video terbaru, guys. Oke, langsung ke video. Kali ini saya menggunakan guard nomor 2, lekernya mundur atau open. Ini membuat pola dasar sekitar 3 ruas jari ya, guys, di atas telinga, di samping kiri, belakang, dan samping kanan. Usahakan rapi, langsung rapi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar channel ini dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang sekiranya bermanfaat ya, guys, untuk teman-teman sekalian. Tentunya untuk yang masih belajar dan yang masih pemula seperti saya, kita bisa sama-sama belajar ya, guys. Oke, step berikutnya, saya tadi membuat guideline, yaitu garis pandu ya, guys, menggunakan nol guard tanpa alas clipper, sisi close. Sekarang langkah selanjutnya, saya menggunakan guard 1, alas clipper nomor 1, tuasnya maju atau close. Nah, ini membuat garis ya, guys, sekitar 1 jari di atas guideline tadi. Kita ulang-ulang lagi. Dan langsung saya hilangkan dengan satu lever open, tuasnya langsung dimundurkan ya, guys, langsung di open untuk menghilangkan garis di atasnya. Gerakannya dicongkel, guys, atau menyerupai roof sash motion, atau makin ke atas makin mengambang, menggunakan sebagian dari mata pisau, enggak mesti nempel semua ya, guys. Mata pisaunya kita bisa gunakan setengah atau seperempatnya, jadi untuk mengantisipasi membuat garis baru ya, guys.
Oke, kali ini saya sedang melakukan cross check kembali ya guys. Dicek-cek ulang bagian yang sekiranya masih terlihat kurang, kita ulang-ulang lagi, kita cross check lagi. Oke guys, langkah selanjutnya kali ini saya menggunakan clipper tanpa guard ya guys. Saya membuat garis sekitar 1 jari di atas guideline. Tuasnya saya mundur terlebih dahulu ya guys, atau saya open. Sudah saya open, saya mainkan tuasnya. Bawahnya saya middle, dan pas di garis guideline saya langsung close agar garisnya hilang ya guys. So I stand up tall, ready to face it all again, and I will not fall. Oke, lanjut step berikutnya saya menggunakan guard 0,5, levernya langsung close untuk menghilangkan garis sisa guard 0 open tadi guys. Gerakannya sama, mengambang, makin ke atas makin mengambang, menggunakan setengah atau seperempat dari mata pisau guys. Oke guys, lanjut step berikutnya saya kali ini menggunakan trimmer untuk menghilangkan sisa-sisa rambut bagian bawah ya guys.
jangan terlalu dekan ke atas untuk area transisi dari primer ke guard no close tadi guys, supaya tidak menimbulkan garis. Oke guys, kali ini saya akan menghilangkan sisa rambut bagian bawah. Tadi sebelumnya saya semprot menggunakan air terlebih dahulu supaya gampang. Lalu kita mulai merenggangkan kulitnya ya guys. Tangan yang satu kita mengencangkan kulitnya, lalu kita tarik perlahan-lahan ke bawah guys, supaya tidak menimbulkan garis baru atau bekas silet yang tegas. Langkah selanjutnya, kali ini saya sedang melakukan overcomb ya guys. Kita merapikan rambut bagian samping yang masih keluar-keluar, kita luruskan lagi. Kita kontrol menggunakan sisir ya guys, mengurangi ketebalan rambut bagian samping.
another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared. Baik, kali ini saya sedang melakukan cross check ya guys, cek lagi, mengulang-ulang kembali, sekiranya masih ada yang kelihatan kurang kita cross check lagi menggunakan clipper atau menggunakan gunting penipis guys. Baik, untuk gerak bagian samping sudah selesai guys, kita lanjut untuk mengerjakan rambut bagian atasnya. Seperti biasa, saya hanya mengurangi sedikit bagian ujung-ujungnya saja ya guys, kita rapikan kembali dari bagian belakang ke depan. Dari belakang ke depan semakin panjang ya guys. Ya, jadi seperti itu cara bagaimana saya memotong rambut sendiri ya guys. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan dukung channel ini ya guys, dengan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat tentunya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dengan channel ini, terima kasih sudah menonton video ini sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Mungkin sambil di sini saya mengisi suaranya. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.